bersama dengan Budi sekarang ini akan nyampai yang diperkenalkan pada hari ini di pelancaran stesen radio terbaru Cool FM. Ini slot petang nih. Kita perkenalkan. Nama saya Farid daripada Hot FM Kelate. So pindah sini. Okay. Tak asing lagi? Janganlah tak asing. Assalamualaikum. Saya Ikhwan, saya orang baru. Banyak Farid kenajang dengan saya. Okay, kita selesai. Kita punya slot petang tu. Kami punya slot petang cool. Petang cool. Tiga hingga jangan cool. Saya, kita. Kita. Yeah. Belum mula dah tamak dah. Yelah. Kita punya slot tiga petang hingga tujuh malam. Yes. Okay. Kami akan mula ke udara tak lama saja lagi. You all tahu kan hari ini merupakan hari Budi bersama dengan kami untuk pelancaran. So, petang cool kami akan lebih santai. Yes. Dengan perisian lagu-lagu. Yes. Dan kita juga ada konten-konten untuk anda. Dia tak ada nak menguji minda sangat pun. Tak ada. Kalau kata menguji minda pun, kita akan bagi anda yang berat-berat. Sebabnya petang kita memerlukan orang yang lebih. Yalah, orang bawa balik kerja. Tapi dia tak nak stress. Penting, temamu music. Itulah tagline dia. Pak Farid nak tanya. Sebab yes. Farid biasanya daripada Kelantan, maybe mungkin ada gap dengan Ikhwan. Sebab sebelum ni selalu kecek Kelantan. Dekat di Radio Hot FM Kelantan. Macam mana nak cari keselesaan ataupun nak ni timbal balik dengan Ikhwan ni? Ini merupakan sesi suai kenal saya dengan Ikhwan. Dah kenal lama jangan tipu. Kita dah kenal lama tapi tak selalu bersama. Okey. Tapi saya dah cuba kita orang dah keluar bersama, dah berkawan. Itu merupakan salah satu titik saya untuk boleh berinteraksi secara lebih dekat dengan Ikhwan. Yes. Ikhwan pula menggunakan Farid ni. Orang kata mungkin korang ada persamaan, mungkin ada perbezaan. Okey, persamaan mungkin badan kita orang. tapi perbezaan dia kita orang berbeza kulit. Itu tak ada masalah kat situ, tapi apa yang paling penting saya nampak Farid ni ialah dia pun pernah bersama dengan radio yang saya pernah bertugas. Jadi dia ni seseorang yang boleh terima pendapat dan mudah untuk saya berkongsikan apa-apa saja. Macam dia cakap tadi, macam mana nak dekat untuk berinteraksi. Kami ni sebenarnya dalam proses untuk mendapatkan kimia. Atau dalam bahasa orang putih ni panggil chemistry. Lama tak? Bukan gel rambut. Gel rambut lah. Chemistry tu so far alhamdulillah kita try to catch up. Saya cuba memahami dia dan keluarga dia. Macam kita nak bekerjasama ni bukan saya mengenali dia saja, malah dia pun bakal mengenalkan. Kenal saling yes. Mengenal antara satu sama lain. Dan yang paling penting Ikhwan ni legend. Dia legend. Apa pula legend pula dia legend. Kau? Saya budak baru je. Okay. Tak ada istilah legend dekat sini sebabnya kami berdua perlu membantu satu sama lain untuk halwa telinga kalian. Jadi jangan lupa untuk menyokong radio terbaru Media Prima Radio Network yang dikenali sebagai Cool FM. Right? Okay. Budi rasa satu cabaran untuk korang menarik perhatian daripada pendengar-pendengar dengan lawak jenaka dan khususnya untuk beat dengan Hot FM. Sebab Hot FM ada dua orang pelawak di situ, Ahmad dengan Isai. So macam mana korang nak beat? Dan Macam mereka punya target dan kita punya target berbeza. Tapi tak menjadi masalah pada siapa saja yang mau mendengar. Ya, kalau kata lawak, pada saya sendiri saya dah lalui benda yang lawak sebelum-sebelum ni. Apa yang penting kami selain daripada lawak, kami juga perlu memberikan input yang baik berkaitan dengan muzik. Apa saja yang terjadi di sekeliling dan apa saja yang membuatkan anda tidak rasa stres dengan kami di waktu petang. Maklumlah, macam kita cakap tadi, petang ni kita tak boleh terlalu beri topik terlalu berat pada mereka. Kita nak lebih santai, lebih relax, chill. Dan juga kita boleh layan je. Dan saya, kalau kata saya sendiri, saya bukanlah pernah jadi pelawak. Farid sendiri pun bukan pelawak, tapi kami suka sesuatu yang spontan. Spontan. Sama-sama kita nantikan ataupun kita dengarkan celoteh Farid dengan juga Ikhwan di Cool FM. Kursi 101.3 FM bagi anda yang berada di Lembah Klang. Temamu, musicmu. Jangan lupa Pulau Pinang 90.2 FM. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com.